Hai guys, welcome back to Rizka Channel. Oke, kali ini saya mau haul barang dari Eco Shop lagi. Kita tema adalah ada sebako di sini. Oke, barang-barang tadi item pertama adalah ini. Sebelumnya kan saya pernah beli di apa Dragon City macam ni tempat puding. Saya suka bikin puding tempat kecil-kecil supaya anak kecil kasihan juga kalau bekas bisa kita kasihan juga. Tapi sebelumnya saya beli 10 pieces jadi saya beli lagi dua. Ini barang 15 cent kalau di Dragon City kan mahal. Saya cari yang bekas besar sih tapi tidak jumpa dapat ni. Boleh lah 10-20 sebelum 30 cukup lah kalau untuk satu paket. Itu item pertama saya beli, pertama dan kedua gitu. Terusnya saya beli paku, saya beli dua lens tempat tuh apa nama garam-garam di anu sebelah tuh peti sejuk ini guys biasanya kan sebelum ada juga cuma di bawah dia beli bangun-bang di macam beda shock saja lah untuk perasaan. Saya bilang dua. Tengoklah nanti. Saya bikin video dulu. Apa yang saya buat tidak pun nanti itu. Untuk beli dua ni. Terus saya beli ini. Tempat piring. Tempat piring kami ada juga. Cuma dia terlampau besar. Ini kecil. Saya suka dia. Yang sebelum ini dia meroput saya banyak pada hitam-hitam. Terus dia terlampau besar. Lepas tempat sudut dia rendah. Ini tinggi. Itu. Beli yang steel tapi belum cukup duit. So beli lagi barang-barang pusing saya suka berbaloi lah harap berbaloi paling saya suka tempat sudut dia jadi kalau letak sudut itu sudut tidak jatuh-jatuh kalau yang sebelumnya dia selalu jatuh di lantai tapi kekurangannya sikit lah beberapa piring dia ini sesuai yang macam bujang-bujang ya bang. Macam buku lorong macam kami ramai dia tidak muat tengok lah gimana nanti saya mau simpan gitu. Next item adalah ini. Beli dua tempat tutup. Kalau masakan selalu kita simpan tutup begini. Terus air dia menetes-netes di meja jadi kotor. Jadi ini dia ada sedia di sini. Kalau letak senang lah. Terus dia bersih lagi kan tidak perlu apa yang di atas meja. Jadi saya beli dua. Gitu. Mana tahu mau guna untuk organize di almari kayak begitu. Tinggal macam mana. Itu kekerasan otak yang belum repot gitu. Sebelum ini warna biru biru muda secara yang gelap tadi. Seterusnya ini si Arsen punya ini jadi baby balik. Saya sudah diambil yang besar tuh botol sampai habis kulitnya mau dia mau nih juga yang cuma kecil-kecil. Ambil. Nanti dengan adanya dia rajin minum air besar kan. Next item adalah si Cerlin punya botol botol lain untuk sekolah. Nggak ada muat kan di spek sekolah dia ni. Barang kita 60 sen. Saya tidak suka dilepak melekat-lekat. Saya masih mau buka-buka. Seterusnya yang saya ini adalah ini macam piring sama untuk pati-pati lebih besar. Selalu kalau macam ada pati-pati kita bertek sama tepung kita mau cari-cari bekas dari ini ada yang macam keras ya oke ada aja piring kecil saya sebelum cuma dia terpikat sama sudut dia sudut dia bukan sama piring so itulah ini saya akan mangkuk kan kadang-kadang saya masak saya mencari mangkuk. Jadi saya sekarang ni saya mau apa? Saya punya azam pelan-pelan mau tukar plastik pergi begini. So, plastik kan dia macam kau masak kunyit apa dia melekat di plastik dia susah mau hilang. Kalau ini macam dia melekat lah di dalam. Ini 20 cm. Mana untuk potong-potong saya kasih simpan di sini gitu. Saya punya besen-besen ada aja yang besar, tapi kadang yang guna plastik sedikit kan pakai apa mangkuk-mangkuk yang plastik macam leci sih kan.
makanya itu. Terus masuk lagi pieces dia. Sekarang kita dah pilih dressing. Kecil dari ini lebar tapi dia tidak dalam. Ini kecil tapi dia dalam. Kita mau kasih cari coklat sama tu kosong untuk makan lagi. Tapi lambat sejuk. Lepas tu ini kita beli tiga. Ini size dia 16 cm. Ini bagus, dia tebal. Harap-harap dia tidak mudah bertagar. Bukan jaga juga lah. Kalau kena air selalu lap supaya dia tidak cepat bertagar kan. Sebab dia punya original kan. Boleh dia kedai RM2 kan ada original. Itu dia pasti berapa dia punya sukatan dia dari sini. Saya beli tiga. Nanti saya mau masak-masak saya tidak pening-pening saya mencari yang biasanya saya bilang aku kelas kecil itu kan. Sekarang macam comelah sikit begitu saja itu. Seterusnya adalah ini saya pucuk-pucuk begini. Sebelum ini pernah jangan beli begini. Cuman tadi masuk dia tangkai-tangkai itu dia ada 4. Lepas itu saya tidak suka buat es krim sesuai, dia cepat cair. Tempat kita kan panas kalau tempat ini sejuk, oke, dia lambat cair. Jadi kalau orang makan ini, orang kena makan di luar. Luar rumah, supaya itu cairan-cairan tidak masuk di ruang tamu, jadi bersemut. Gitu lah. Mau buat perubahan, dia kasih masuk-masuk, terus kasih ke rasmi itu lah. So, ya, lagi jalan. Seterusnya, pas item adalah bisa memacak di tempat lama sudah pasti mau beli ini tapi takut saya tidak suka seperti kaca jadi saya tanya kalau saya beli itu oke dalam sebab yang bekas kami sekarang itu plastik kadang-kadang tutup dia tidak rapat jadi mudah kena air sebab sebelah sinki kan di dalam ini saya suka dia ada sudut sedih ya jadi wah ini boleh jalan buka ini tutup di sini ke anu aja campur di sini jadi terus dia tutup so karena label sini lah sebab dispenser tiap ini kasih beza garam sama jenisnya jadi saya beli 4 nih penuhnya untuk garam MSG atau penyusut sedap besar sama kunyit itu tinggal apapun beli 4 untuk madu pun ada juga cuma saya tidak beli untuk madu sebab biasa madu kami simpan di peti sejuk untuk bersemut kalau simpan di peti ini kamu dengar suara saya jadi tempat gitu last item saya beli dia bukan dia untuk dapur lah tapi dia bukan barang-barang dia adalah tada mayonis yang karena dia bilang sos baru. Saya first time beli ini terus ini. Terus saya beli yang warna putih itu kan. Merasa yang sedap kan. Tidak sedap. Sebab saya nampak warna dia cantik. Jadi saya teringin lah. Try juga. Gitu. So itu saja lah. Banyak sudah video. Terima kasih kena melihat haul barang untuk dapur saya kali ini. Siapa yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Jumpa di next video. Bye-bye.